Bang, dengan abang siapa, Bang? Murah. Murat? Murah. Murah. Usia berapa? 59 jalan. 59 tahun ya? Iya. Kalau boleh tahu, abang udah menjadi profesi supir ambulan untuk COVID ini pasien atau jenazah? Jenazah. 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 Berapa lama, Bang? Baru 3 hari. Baru 3 hari? Ini, iya. Sebelumnya? Sebelumnya di PJU, penerang lampu jalan seperti yang di... Ini pasang di sini. Pemasangan PJU. Pemasangan PJU. Ada yang menggeser profesi ya, atau gimana, Bang? Bukan, jadi karena keadaan mendadak ya penyakit ini, jadi kita di iniin gitu dipakai lah. Dipakai. Dibutuhkan. Bang Muro, baru 3 hari. 3 hari. Gimana perasaannya? Ya biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Enggak takut. Enggak takut. Karena ini kewajiban kita semua. Kewajiban iya, kita semua. Iya, membantulah. Tapi keluarga tahu enggak, Bang? Tahu. 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 Gimana ya, respon keluarga? Ya tadinya sih yang kurang diizinkan, tapi kalau kita bicarakan, kita omongin yang benar, akhirnya dia paham. Paham. Yang penting apa cara syarat-syaratnya itu lengkap gitu ya. APD. APD-nya lengkap. Panas enggak nih pakai baju ini? Ya, kalau lagi gerah sih panas. Kalau lagi begini kan sore enggak. Berapa kali ganti APD-nya? Setiap kali jenazah satu ganti. Enggak pernah minim APD ya? Enggak. Atau kekurangan APD ya? Enggak. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Terus waktu pertama kali ngangkat jenazah membawa mobil ambulan, apa perasaannya? Ya biasa-biasa aja, gitu aja, membantu aja. Enggak ada rasa takut tertular. Enggak. Kenapa enggak ada rasa takut tertular? Padahal kan banyak yang berbicara kalau bawa jenazah nanti tertular loh, infeksi loh. Oh, itu sih lillahi ta'ala aja. Karena ya itu nasibnya seorang, ya udah ditentukan sama yang Maha Kuasa gitu aja. Yang penting kita semangat aja. Semangat aja. Iya, ininya lengkap. Protokol kesehatannya. Protokol kesehatannya dijalankan. Apa kesulitan abang waktu pertama mengangkat jenazah dan mengoperasikan mobil ambulan ya, jenazah ini? Enggak ada kesulitan sih, karena ya semuanya juga turun tangan gitu yang ada di situ. Berapa sehari abang angkat? Paling 5. 5? 4. Itu dari jam berapa abang stay? Dari jam 9. 9 pagi? Oh, iya, 9 sampai? Pagi. Sampai ya jam... Sekarang ini baru keempat nih. Baru keempat. Ini mau balik lagi? Mau balik lagi. Ada ya, lagi? Ada lagi. Tanya ada lagi. Ada lagi? Ada daerah lagi. Mana, Bang? Ya, masih daerah Tangsel juga sih. Abang khusus di Tangsel saja? Iya. Kebanyakan dari isoman atau dari rumah sakit, Bang, jenazahnya? Dari rumah sakit, dari rumah ya campur-campur. Campur-campur? Iya, kita kan kabarnya dari kantor gitu kan. Bawa jenazah sudah dalam di peti atau abang bawa masih belum dalam peti? Kadang petinya bawa kosong. Ya di petinya di rumah korban. Ya seperti tadi barusan bawa peti. Ya kadang-kadang petinya ya dari dia. Oh, sudah tinggal angkut aja. Selama ini di jalan kesulitan gak, Bang, dalam akses? Enggak. Sering di klakson atau gimana? Iya gitu? Biasa. Enggak, kalau namanya ini kan udah tahu orang meninggal ini memang harus dikasih jalan. Iya, gitu aja. Abang sebagai pembawa jenazah, Bang, pernah ngelihat pengalaman keluarga yang sampai nangis atau gimana? Iya. Gimana tuh, Bang? Banyak. Sampai pingsan-pingsan, gak boleh jalan mobil ambulannya. Iya, ada. Ada? Ada juga. Itu gimana, Bang, abang ngeberi pengertiannya? Bukan saya sih, ada keluarganya. Jadi sempat ditahan gitu sama keluarganya, nggak boleh jalan? Enggak sih, nggak sempat ditahan, cuman ya digaung gitu ya. Ya suruh saudaranya suruh tenangkan gitu, jangan dinangisin. Gitu aja.
ini abang setelah pulang apa nih yang abang lakuin agar nggak tertular? Karena kan abang pasti bertemu dengan banyak orang ya, saat itu. Apa langkah apa yang abang lakukan? Ya buka baju, baju terus kita buka baju lah, baju. Terus kita ke sumur, cuci baju semua sekalian celana gitu, basahin, terus mandi. Tetap menjaga protokol kesehatan. Iya. Abang punya berapa anak? 4. Masih usia dini semua? Iya. Yang paling tua baru 22 tahun. Yang pertama. Siap, Abang. Jangan lupa subscribe ya.